Marsose 76. Goreng sama nih, sama ya. Ada. Tapi 76 itu curiga mesti di sana merokok dia kan. Jarum 76 tidak. Pertanyaannya aura anti betina bisa galak atau tegan? Wah, kalau yang namanya betina mah galak kan. Kemarin gua ke rumah editor kita nih. Ada akuarium kecil banget nih ya. Ini Pak udah gua setting ini akuarium semuanya di sini langsung ada suara ininya betina ya. Iya. Jangan Jul. Untuk tempatnya enggak ada, enggak cukup untuk digalakan. Iya, galak, masih galak dong. Betina-betina masih galak. Itu entar hidupin di laptop. Ini orang sih, nanti betina bisa galak enggak gimana menurut Artik? Gua rasa sih sama sih, bisa-bisa aja sih. Karena kan emang prinsipnya dia teritori. Gitu kan, balik lagi ke tadi, bisa planning enggak? Gua rasa sih sama. Pertanyaannya sih. Sama. Iya, pertanyaannya sih jawabnya sih kurang lebih sama gitu kan. Karena kan ya dari zamannya dia gitu, suhunya, ya penyesuaiannya udah pas lah. Jadi sama aja. Tapi ya ternyata kalau bikin malah betulnya juga kan. Betulnya tuh bikin lebih teritori ya, dari jantan ya. Makanya kalau kayak di Kobas tuh kalau mau kawin, iya lo, betina. Tapi kalau menurut gue ya tentang jantan ya, gue sih gak pernah terpikirkan dia itu betina atau jantan gitu. Karena kan prinsip gue sebagai hobi ya. Gue gak pernah mikirin, gue mau nyari jantan nih, gue nyari betina gitu kan. Kecuali sih kita emang tujuan membreeding. Gitu, jadi gak ada perbedaan antara betina atau jantan gitu. Ketika gue suka, ya udah. Gitu kan. Ya, bisa juga sih, menurut gue emang biasanya di, apa nih, tanah impor ya. Ya, orang di ini kan, karena emang suhunya cenderung subtropis malah kan. Iya. Cenderung di mana. Makanya ada yang bisa berdiri yang di daerah-daerah dataran ini kan. Indo sih memang. Atau misalnya lu nonton video ini ada yang sudah berhasil breeding cana impor, coba di share aja ke kita ya. Nanti kalau misalnya dapat kita datengin gimana cara-caranya buat breeding cana. Soalnya ada editor kita lagi pengalamannya. Cana owner itu datang belum? Orna dia waktu itu nggak orna. Udah ngebola, gue bayarin nggak mau. Katanya mau breeding ya, ternyata nggak jadi di rumah dia. Lama-lama gue ngeri banget. Dikirim, dijual ke orang lain. Berhasil di daerah Jawa kan ya? Iya, apa Malang ya? Hah? Malang. Lupa namanya. Iya itu berhasil ada. Gak mau spesifik dia. Di videoin lagi berayaknya. Kalau itu rezeki-rezekian tetap lah. Nah, ya, rezeki-rezekian sama ya itu mungkin ya kita belum maksimal. Kalau misalnya gue mau nanya ya, boleh dong gue nanya gitu. Ke viewers gantian. Gak ke teman-teman gue gitu kan. Kadang kan kita kan selama ini kan kayak misalkan auranti gitu. Auranti kan rata-rata ya itu tangkapan alam kan. Nah, perbedaannya antara breeding, ya kita gak usah ngomongin auranti deh, kita ngomongin cana ya. Ketika dia tangkapan alam sama hasil breeding di akuarium itu perbedaannya gimana sih ketika dewasa? Apakah dia lebih gampang penyesuaiannya? Apakah dia emang butuh penyesuaian kayak ikan-ikan yang baru datang gitu? Gimana sih? Secara penyesuaian pasti lebih gampang yang CB. Ya. Akhirnya mau baby clone kayak gini loh. Iya. Alami lagi ya. Ya alami ya. Apa kalau secara warna atau ya yang gue lihat ya, yang di forum gue dulu itu yang CB sama yang white out itu ada bedanya sih kalau misalnya warna. Tergantung ke treatment ya. Iya, tergantung treatment. Perawatannya. Pokoknya nih karena kalau udah settle, udah pasti dia warnanya naik, galak, flaring gitu-gitu, tampaknya bagus. Intinya settle dulu, terus dia udah mau makan. Kalau misalnya antara CW sama WC, ya kalau misalnya kalau gue pribadi lebih ke milih ke WC gue menang, karena lebih pembelak di sini. Iya, whiteout ya. Gue lebih prefer ke whiteout. Soalnya sekarang lagi ramai juga kan antara label ya kan, antara WC atau misalkan CD itu kan. Sama CD sih harganya lebih murah.
murah, lebih murah. Kalau bahas sendiri larinya ke Temensis lah. Oh gitu. Kalau larinya ke Temensis nanti kita bahas, sekarang kita bahas cara dulu. Khusus itu Q&A ya? Iya, Q&A, Q8 Q&A. Udah, ada next question lagi ya? Oh editor udah gini-gini. Udah durasi bos. Durasi. Mau iklan mau masuk nih ya. Oh iklan masuk. Mau di 4 nih sekarang. Gak apa-apa. Kita gak perlu duit dari konten ini. Yang penting kita happy-happy aja. Ada kegiatan. Yang bagi dia nih. Kalau gue sih keluar terus. Apalagi editor sama Adi. Jalan terus. Kemana yuk. Jalan ya, gak bawa motor ya. Bawa motor dong. Capek kalau jalan gini. Di rumah. Pandemi udah mau lewat. Lagi sih mudah-mudahan ya pandemi. Dia masih aja konsisten di rumah ntar pandemi udah lewat dia juga masih di rumah. Jadi sebelum pandemi kita di rumah. Udah itu aja ya. Ada yang mau dibantu lagi? Cukup. Udah. Kalau pandangan gue soal ceramah nih, nah, udah macet orang aja yang takut buat masuk baca. Baca tuh, emang sih harganya nggak murah ya. Ya. Terus gimana sih gue takut mati gitu. Pengalaman gue ya, mungkin karena ABC gue ya. Banyak nih pengalaman ya. Kalau jenisnya ya. Berapa itu termasuk buat selama itu kan yang berarti buat kesempatan kematinya, kesempatan kematinya itu sedikit banget. Oh, kesempatan kematinya sedikit itu dan gampang sekali, gampang banget gue juga dapat kuat itu gampang. Iya. Tapi terpengaruh sama tempat ya? Tetap dong, harus dong. Tapi kan karakter mungkin udah tahu di karantina di Indonesia karena dia khusus ya atau gimana itu kan harga itu mahal dikirim sini itu dia single pack kan nggak dikirim ke sini. Oh baru kan tuh dikirim ke sini juga ke kantong itu juga single pack lah. Tapi nggak harus khawatir kayak Randy ya, kita beli baru 3 hari mati. WS kalau Randy yang dari awal tahun ini bagus kualitasnya, mudah-mudahan lah ya. Buat yang tahun lalu. Oh iya, dan kalau misalnya mati ya berarti Anda perlu memperbaiki ya, balik lagi treatmentnya, balik lagi treatmentnya, kualitas airnya juga, kualitas air, settingan. Jangan mentang-mentang karena itu dia pernah pesan labirin ya, terus pakai filter tetap aja ganti air. Udah, ini enggak ngobrolnya udah ngalor gitu. Tutup aja ya. Kalau ada yang mau tanya di komen aja. Terus kalau mau nyari ikan bisa kalau 0143 nanti aquatic terus artfish, sama kalau mau kirim ikan ke luar kota via kargo ya, kirim-kirimkan via kargo luar kota luar negeri bisa ke Ricky Andrian Aqua Royal. Nah itu dia udah buka ini, udah buka shipping. Ikannya bisa dijemput, bisa kita yang packingin atau door to door ya. Dor. Ya itu. Nanti ada juga linknya dicantumin ya, Ricky Andrian Aqua Royal bisa shipping worldwide. Menjangkau dunia western ya. Thank you ya yang udah nonton, subscribe sama share, komen, di like juga. Iya, jangan hate komen ya, tapi nggak apa-apa. Kita mau hate komen. Oh iya, hate komen, jangan hate speech. Ya itu nggak apa-apa, mau kata-kata ini nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nah, kata yang luar ini juga kalau kita kita udah bisa tahu. Oke, itu udah gua cukup dari kita Q&A buat video kali ini. Nanti di next Q&A sama tungguin konten-konten kita terus. Oke, thank you.